Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru, lihatlah oleh kalian ila man, kepada orang huwa asfala minkum, yang dia ada di bawah kalian, posisinya ada di bawah, lebih rendah. Wala tanduru, dan jangan kalian melihat ila man huwa, kepada orang fauqakum, yang dia ada di atas kalian, yang dia ada di atas kalian." Kenapa harus seperti ini? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasannya. Fahuwa ajdar. Karena sikap yang seperti itu, ini lebih menjaga alla tazdaru ni'matallahi alaikum, agar kalian tidak menganggap remeh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di Sahih Al-Bukhari hadis ini disebutkan secara ikhtisar, mukhtasar, diringkas. Tetapi di dalam Sahih Muslim hadis ini disebutkan secara tamam, secara sempurna. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang mulia, berisikan tentang salah satu prinsip sekaligus konsep untuk hidup bahagia. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini juga bagian dari adab seorang muslim dan juga muslimah. Di mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidikkan kepada umatnya, mendidikkan kepada kita bahwa untuk urusan-urusan dunia kita itu jangan tamak. Untuk urusan-urusan dunia kita itu jangan rakus. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan kekurangan-kekurangan dari bagian-bagian dunia, hendaknya kita nasbir wa nahtasib, kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah.